dengan Bapak Ahmad Jazuli MPD yang selaku Ketua PGRI Jakarta Pusat. Beliau akan menyampaikan testimoninya tentang rumah belajar. Dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga dengan hadirnya rumah belajar, di mana ini merupakan sarana untuk para guru, para siswa untuk belajar di mana saja, dari mana saja, dan dengan siapa saja. Dan ini merupakan terobosan yang luar biasa, sehingga belajar tidak harus di kelas, tapi ini merupakan langkah lebih maju untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Dengan rumah belajar ini, para siswa bisa mengakses, mengerjakan soal-soal yang ada, bahkan bisa berkomunikasi di situ, serta mengisi soal-soal, bahkan jawaban yang para siswa kerjakan itu bisa terlihat hasilnya di situ. Saya kira ini cukup membantu dalam rangka peningkatan para siswa kita, bahkan guru itu sendiri bisa belajar melalui rumah belajar ini. Saya kira itu, sekali lagi kami turut berbahagia dengan lahirnya, dengan hadirnya rumah belajar ini. Semoga ke depan akan lebih bermanfaat untuk seluruh anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Jazuli. Begitulah teman-teman, ini testimoni dari Bapak Ahmad Jazuli selaku Ketua PGRI Jakarta Pusat. Dari saya, Eis Jeleha. Terima kasih.